Rp50.000 sak mene kae rek. Ini bisa jadi yang termurah di Sidoarjo iki. Susu ugal-ugalan ini gede AA cuma 20.000-an aja, soalnya saat ini bisa jadi 2 porsi lur ini kaya. Ini dodolan apa sodako ini Mas Dan? Dua-duanya wajib banget diviralkan ini lur, hanya di gede AA kalian bisa menikmati satu porsi jumbo hanya 20.000-an aja es durian koyok ini kira. Masya Allah. Halo-halo kemecer mania dimanapun kalian berada. Siang ini Bangza mampir nyobain jus yang katanya ini ruame banget di daerah Tarik rek. Ini lokasinya ada di Jalan Doho Sebani Tarik Sidoarjo. Penasaran seperti apa rasanya? Ojo nanti-nanti nang kene ae. Wadem banget rek suasana ini iki. Seperti biasa nanti alamat lengkapnya beserta Google Maps akan saya taruh di deskripsi video di bawah ini. Ojo nanti-nanti nang kene ae. Awan-awan enak ngombe es jusi kedai AA lo lengkap banget jusi yang gini. Sama tanya-tanya sama mbaknya berapaan harga ini, mulai jus wortel, mangga, semangka, lo lengkap banget gitu. Assalamualaikum mbak, dengan mbak siapa ini? Mbak Ella. Ini lagi bikin jus apokat sama jus apa ini mbak? Mirsa, kalau boleh tahu jus apokatnya berapaan mbak di sini nih mbak? 10.000 jumbo gini mbak ya? Iya. Nah, yang paling laris biasanya di sini apa ini mbak? Apokat. Apokat ya? Iya. Bukanya setiap jam berapa? Jam 9 sampai jam 8. Jam 9 malam ya mbak. Di online shop sudah ada mbak? Belum? Belum. Iya. Tiap siang mesti ramai gini mbak ya? Iya. Kalau boleh tahu di jalan apa ini mbak jualannya mbak? Tarik Sidoarjo ya. Luangkan banget setiap hari sebanyak ini memang buahnya mbak ya. Mantep banget ini rek, wajib banget di parani ini. Jusnya ya kawentel banget ini. Saya mau coba jus apukat mbak ya, minum sini mbak ya. Sirsak asli dari buah sirsak mbak ya? Iya. Kalau sirsak ini tadi berapaan mbak? Sirsak itu 7.000. Sebanyak ini 7.000? Iya. Masya Allah, nek ide tak parah nih bendino kira. Karena saya domisilinya di Sidoarjo Kota. Perjalanan ke sini mencapai 1 jam. Kurang lebih 1 jam lur. Waduh tenan. Tapi benar-benar wajib banget di parani ini. Saat ini ki mek 7.000 rek. Masya Allah. Sejumbo ini jus apukat juga 10.000-an aja. Sudah berapa lama Mas jualan es jus ini? Kurang lebih 3 tahunan. 3 tahun wah lumayan lama Mas ya. Terus mesti tambah terkenal ya Mas Dan. The King of Fruit. Ya jus, sop buah, salad buah, dan alpukat durian. Nah itu enak pesen rek. Nomernya ini.
salah satu jus buah paling laris di daerah Sebani, Tarik, Sidoarjo. Wah, ini 10.000 ya Mas ya, kata istrinya tadi. Jumbo tenan nih, kira istimewa. Durian asli dari mana ini Mas Dan? Asli Medan. Medan ya? Ini duriannya, sebentar. Taruh freezer biar awet Mas. Sudah kemasan seperti ini Mas ya? Ini kemasan Medan premium. Durian sing premium rek, hanya di kedai AA rek. Wajib banget dicoba. Sayangnya di kedai AA ini belum ada online shopnya seperti Gojek. Masih proses. Shopee Food masih proses lur. Pesan tepaan gini bisa Mas ya di sini ya? Lihat kondisi kadang biasanya kirimannya telat itu kadang lama. Oh lama, iya rek. Kadang ready, kadang premium ini. Oh iya, terima kasih nggih. Masya Allah, jusir sakit kewendel banget. Asli buar siksak Mas ya? Iya asli. Bukan dari sarinya atau apa Mas ya? Asli buahnya asli ya? Asli buah kalau jusir. Mantap sekali, 100% asli buah kedai AA. Konten seperti ini biasanya berkesempatan masuk di Trans 7 itu momen-momen ini Mas. Ramadan. Semoga aja nanti masuk Mas Dan. Iya iki rek penampakane jose kedai AA Tarik Sidoarjo sing dhisik iki dicoba. Jus sapu kate di sini, endeng-endengan plus jus sirsa. Satu porsi jumbo cuma 7.000-an, jus sapu kate 10.000-an aja. Masya Allah, murah banget. Kowendel banget lor. Manisnya pas, tidak berlebihan. Gurih, manis, mewah dari susu coklatnya, kerasa banget. Masya Allah, andaikan ini deket bisa langganan setiap hari aku. Saya ingin nyoba jusir sakit lho. Yang paling saya suka salah satunya, poin plusnya di kedai AA ini, warungnya bersih banget outletnya. Suasananya tenang karena di dalam kampung, wadem tenan. Di belakang saya ini juga ada, kalau lapar langsung aja makan bakso atau mie ayam ini di belakang saya ini. The best juice in Sidoarjo City, yo kedai AA kira. Bener-bener. Kita doakan bareng-bareng semoga kedai AA ini bisa buka outlet di Sidoarjo Kota. Bener-bener. Kualitas rasanya benar-benar bisa diadu dengan produk lain. Isian toppingnya wake tenan. Masya Allah, saya belum percaya sebanyak ini harganya cuma 20.000-an aja. Wah, ugal-ugalan temen. Susunya kerasa banget, gulanya juga gula asli 100%. Durene rek telon, gak kemecer ah, langsung endang meluncur merene rek. Sesuai dengan namanya, durian Medan premium, rasanya ora umum. Masya Allah. Mulai dari selasih, apukat, nangka, dan kayak nutrijel, kayak.
Data ownernya Nata de Coco. Masya Allah, wajib banget diviralkan nih lur. Buah-buahnya fresh semua. Saya yakin ini setiap hari pasti luaris banget. Benar-benar rajanya jus salad buah ditarik Sidoarjo, hanya di kedai AA ini lah. Benar-benar bintang 5 rasanya, wajib banget diparani. Seperti biasa, nanti alamat lengkapnya beserta Google Maps-nya akan saya cantumkan di deskripsi video di bawah ini. Oke, terima kasih sudah nonton video kulineran saya review produk es kali ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan tentunya jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini menjadi besar dan menjadi channel kuliner kebanggaan di Indonesia. Kalau kalian pengen pesen produk-produk unggulan jus salad buah di kedai AA, kalian bisa order di nomor WhatsApp di bawah ini, karena beliaunya juga driver bis. Nek durung dibales yo dinteni arek wong sibuk iki onere. Oke, terima kasih, nikmati hidup ini, jangan lupa untuk selalu beribadah, berdoa, dan bersedekah.